Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kom Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah ekstensi VPN di dalam Google Chrome. Nah, ekstensi ini fungsinya banyak ya, nggak hanya VPN. Kita akan bisa menambahkan ekstensi lainnya yang kita perlukan di dalam Google Chrome itu sendiri. Nah, jadi untuk fungsi VPN ini juga banyak. Nah, di sini bisa untuk mengejar jam tayang atau mengejar dolar, nah, menggunakan VPN, atau kita mengganti lokasi kita menggunakan VPN itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, boleh tekan tombol subscribe, like, komen. Nah, kita lanjut, cekidot. Oke ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam layar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Google Chrome ya. Di sini yang belum ada ekstensinya, yang belum saya pernah tambahkan, masih fresh ya Google Chrome yang di sini sudah ada banyak ekstensinya yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini misalnya saya buka Google Chrome-nya. Nah, di sini untuk Google Chrome yang masih fresh, dia biasanya muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada untuk karena kita akan menambah ekstensi ya. Nah, di sini ada tulisan web store. Nah, kalau punya teman-teman nggak ada, nah silakan teman-teman masuk klik setting ya. Langsung klik setting di sini, silakan klik titik 3 ya di atas pojok. Nah, ini pojok kanan. Nah, silakan pilih yang setting ya. Setelah setting di sini ada tulisan ekstensi, kita klik. Setelah itu kita pilih yang ini juga garis 3 ya. Terus pilih yang paling bawah ini, Open Chrome Web Store. Nah, sama kayak tadi ya. Kalau punya teman-teman sudah muncul seperti ini, tinggal klik saja ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini banyak ekstensi yang sudah disediakan. Nah, di sini gratis. Nah, tinggal teman-teman itu mau menggunakan VPN yang gratisan atau yang berbayar. Nah, di sini saya menggunakan VPN yang gratisan. Nah, banyak. Nah, kalau kita tinggal ketikkan saja ya VPN, kita enter, kita cari. Nah, di sini ada beberapa VPN ya. Ada banyak pilihan VPN, tinggal kita mau menggunakan yang mana. Nah, di sini saya pilih yang ratingnya yang paling tinggi ya. Nah, ini bintang 5, 76.629. Nah, di sini 45.000. Terus ini 25.000. Nah, berarti yang paling tinggi yang atas ini ya untuk ratingnya. Nah, berarti ulasannya sangat bagus dan banyak digunakan orang juga. Nah, saya selalu menggunakan ini, kadang juga ini. Coba-coba, boleh teman-teman coba-coba yang lain, enak yang mana. Nah, setelah kita cari ketemu, kita tinggal klik di sini. Nah, terus di sini silakan teman-teman klik Add to Chrome. Nah, kita tambahkan di Chrome. Kita add ekstensi. Kita tunggu proses download dan install ya. Nah, ini proses downloadnya. Kita tunggu sampai selesai. Enggak lama ya. Ya, sampai 30 detik. Mungkinnya sekitaran 15 detik atau 20 detik kan ya. Tergantung kecepatan sinyal teman-teman juga. Jadi enggak sampai berjam-jam. Kita tunggu downloadan selesai. Nah, ini untuk VPN yang ini gratis ya, gratis atau free, kita tidak dipungut biaya, penggunaannya bebas. Nah, di sini sudah aktif ya. Nah, di sini sudah ada tombolnya. Nah, kita close saja,
Microsoft kita buka, kita close. Nah, silakan teman-teman klik yang logo ini ya. Logo ini untuk melihat VPN yang kita install tadi. Nah, di sini kita tampilkan. Nah, ini ada gambar seperti ini, kita klik. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, di sini untuk mengaktifkan teman-teman tinggal klik aktifkan ya. Nah, di sini kita pilih dulu ya, pilih negara mana yang mau kita tuju. Misalnya saya akan menuju ke negara Amerika Serikat, yaitu United States. Kita klik, setelah itu kita konekkan. Nah, di sini terus, nah ini sudah berjalan ya. Nah, ini sudah berjalan. Kita cek apakah lokasi IP komputer kita sudah berada di Amerika Serikat. Kita cek menggunakan world.net. Nah, kita cek dulu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan VPN untuk mengejar jam tayang atau mengejar gelar, boleh teman-teman gunakan VPN yang ini ya. Ya, kalau yang teman-teman belum punya modal, boleh yang gratisan ya, atau yang sudah punya modal boleh yang beli saja. Kalau saya enggak, yang gratisan terus ya, karena enggak terlalu sering digunakan. Nah, di sini sudah bendera mana ya, kurang paham ya. Nah, ini otomatis bukan bendera Indonesia ya. Nah, ini IP-nya di sini 191.168.23.78. Nah, ini IP-nya. Nah, ini berarti kita sudah berada di, nah ini London ya. Nah, ini kita cek di sini sudah berada di London ya. Terus ini lokasinya, ini waktunya sudah segini. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan VPN. Nah, di sini untuk masih 90% dan masih ada yang merah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mau mengejar dolar atau mengejar saham bayar, diusahakan ini your ininya 100% ya, jangan sampai ada yang merah, ininya warna biru hijau semua ya. Terus di sini 100%. Nah itu saja mungkin untuk menambah ekstensi VPN di Google Chrome. Nah, jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara setting world.net ini 100% dan ininya warna hijau semua, silakan simak video saya selanjutnya untuk yang part kedua, bagaimana cara merubah ini menjadi 100% dan ininya hitam biru semua. Jadi kalau teman-teman mau mengejar dolar, teman-teman harus ininya 100%. Nah, ini biar aman untuk IP-nya, biar tidak bocor. Nah, itu saja yang mungkin saya dapat jelaskan. Jika teman-teman ada requestan video atau ada yang mau saya buatkan video, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.